Selamat siang bagi para peserta Topos Olimpiade Online 2020. Pada siang hari ini, kita akan melakukan simulasi dengan ketiga mata pelajaran. Yang pertama matematika, yang kedua sains, yang ketiga bahasa Inggris. Pertama-tama, para peserta diwajibkan untuk membuka link aplikasi Zoom yang sudah dibagikan ke dalam grup masing-masing mata pelajaran. Lalu, peserta harus mengaktifkan kamera selama pelaksanaan berlangsung dan link soal akan dibagikan ke dalam grup masing-masing mata pelajaran untuk dapat dikerjakan. Setelah selesai, peserta wajib mengklik tombol kirim. Jawaban akan otomatis terekap oleh pihak admin kami. Lalu peserta diperbolehkan untuk meninggalkan grup Zoom apabila sudah selesai mengerjakan. Terima kasih. Baik, selamat siang, selamat datang bagi para peserta Topas Olimpiade Online. Kali ini kami akan melakukan simulasi mata pelajaran Inggris, bahasa Inggris. Untuk link soal sudah dapat diakses melalui grup WA mata pelajaran bahasa Inggris dengan memasukkan password English01. Sekali lagi, untuk link soal mata pelajaran bahasa Inggris sudah dapat diakses dari mata pelajaran grup WA mata pelajaran bahasa Inggris dengan memasukkan password English01. Dengan memasukkan password English01. Sekali lagi, untuk link soal mata pelajaran bahasa Inggris sudah dapat diakses dari grup mata pelajaran bahasa Inggris dengan memasukkan password English01. Loh, kok dipilih lagi? Sekali lagi, untuk link soal mata pelajaran bahasa Inggris sudah dapat diakses dan memasukkan password English01. Soal hanya berisikan 5 soal karena ini hanya sebagai simulasi. Jika para peserta sudah selesai mengerjakan soal, silakan klik tombol kirim, maka jawaban para peserta otomatis akan terkirim kepada admin kami. Mohon perhatian untuk saat pelaksanaan, dimohon untuk mengaktifkan kamera, diharuskan mengaktifkan kamera. Dan jika tidak kamera tidak diaktifkan, maka kami diskualifikasi. Apabila ada pertanyaan, bisa dipertanyakan melalui grup chatting melalui Zoom, aplikasi Zoom ini. Soalnya
Bagi para peserta yang baru bergabung di dalam grup Zoom ini, untuk link soal mata pelajaran bahasa Inggris sudah dapat diakses melalui grup WA mata pelajaran bahasa Inggris dengan memasukkan password English01. Soal hanya berisikan 5 soal dikarenakan hanya sebagai simulasi bagi para peserta yang kurang paham tentang pelaksanaan kami. Soal bersifat global, tidak ada level 1, level 2, level 3, level 4. Hanya sebagai simulasi. Jadi berisikan 5 soal. Secara global, tidak ada level 1 atau level 2 atau level 3 atau level 4. Soal hasil dari soal simulasi ini tidak akan mempengaruhi hasil pada saat pelaksanaan event 12 Juli 2020. Sekali lagi, bagi para peserta yang baru bergabung, soal sudah bisa diakses melalui grup WA. Grup WA mata pelajaran bahasa Inggris dan memasukkan password English01 huruf kapital. Kami ingatkan kembali, saat pelaksanaan 12 Juli 2020, para peserta wajib menyalakan kamera. Apabila kamera tidak dinyalakan, kami akan mendiskualifikasi peserta. Soal berisikan 5 soal secara global, tidak ada level 1 hingga level 4. Hasil dari simulasi ini tidak akan mempengaruhi hasil pada event 12 Juli 2020. Apabila ada informasi yang kurang jelas atau kurang paham, bisa dipertanyakan melalui grup chatting Zoom ini. Apabila para peserta sudah selesai mengerjakan, silakan mengklik tombol kirim. Maka otomatis jawaban dari para peserta akan terekam oleh admin kami. Pengerjaan pada event 12 Juli 2020 menggunakan Zoom. Ini kamu kan, atas nama Suhaini. Bagi para peserta yang baru bergabung ke dalam grup Zoom ini, link soal sudah dapat diakses melalui grup WA mata pelajaran bahasa Inggris dengan memasukkan password English01. Soal berisikan 5 soal secara global. Apabila para peserta sudah
Selesai mengerjakan, silakan mengklik tombol kirim, maka jawaban para peserta otomatis akan terkirim kepada admin kami. Dan apabila sudah mengirim jawabannya, peserta diperbolehkan meninggalkan grup Zoom ini. Apabila ada informasi atau penjelasan yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup chat Zoom ini. Sekali lagi, bagi para peserta yang baru bergabung ke dalam grup Zoom ini, seling soal sudah dapat diakses melalui grup WA Mata Pelajaran Bahasa Inggris dengan memasukkan password English 01. Soal berisikan 5 soal secara global. Secara global, karena ini hanya untuk simulasi. Soal berisikan 5 soal secara global hanya sebagai simulasi. Apabila para peserta sudah mengerjakan soal, silakan mengklik tombol kirim, maka jawaban para peserta otomatis akan terkirim kepada pihak admin kami. Dan apabila sudah selesai mengerjakan dan mengirim jawabannya, peserta diperbolehkan untuk meninggalkan grup Zoom ini. Hasil dari simulasi ini tidak akan mempengaruhi hasil pada event 12 Juli 2020. Mengingatkan kembali pada waktu saat para peserta wajib mengaktifkan kamera. Apabila para peserta tidak mengaktifkan kamera, maka peserta akan didiskualifikasi. Bagi para peserta yang sudah selesai mengerjakan soalnya, silakan mengklik tombol kirim, maka jawaban otomatis akan terekap oleh pihak admin kami. Dan apabila sudah mengerjakan dan mengirim jawabannya, peserta diperbolehkan untuk meninggalkan grup Zoom ini. Hasil dari simulasi hari ini tidak akan mempengaruhi hasil pada tanggal 12 Juli 2020. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung dipertanyakan melalui grup Zoom chat ini. Apabila ada informasi yang kurang jelas atau kurang paham, silakan menghubungi pihak admin grup masing-masing mata pelajaran. Maksudnya itu soal apa ya? Dapat tadi langsung saja.
Apabila ada informasi atau penjelasan yang kurang jelas, silakan dipertanyakan melalui Zoom group chat. Bagi para peserta yang baru bergabung di dalam grup Zoom ini, link soal mata pelajaran Bahasa Inggris sudah dapat diakses melalui grup WA mata pelajaran Bahasa Inggris dengan memasukkan password English 01 huruf kapital. Soal berisikan 5 soal secara global, tidak ada level 1 atau hingga level 4, tapi secara global. Jika sudah mengerjakan, silakan mengklik tombol kirim, maka otomatis jawaban para peserta akan terkirim pada via admin kami. Dan para peserta diperbolehkan untuk meninggalkan grup Zoom ini. Hasil dari simulasi ini tidak akan mempengaruhi hasil pada event pada tanggal 12 Juli 2020. Bagi para peserta yang baru bergabung ke dalam grup Zoom ini, link soal mata pelajaran Bahasa Inggris sudah dapat diakses melalui grup WA mata pelajaran Bahasa Inggris dengan memasukkan password English 01. Soal merupakan 5 soal secara global karena hanya sebagai simulasi. Apabila para peserta sudah mengerjakan 5 soal tersebut, silakan mengklik tombol kirim, maka otomatis jawaban peserta akan terekap oleh pihak admin kami dan diperbolehkan untuk meninggalkan grup Zoom. Passwordnya apa? Passwordnya English 01. Apabila ada informasi yang kurang jelas, bisa dipertanyakan melalui grup Zoom chatting ini. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan atau penjelasan kami yang kurang jelas, silakan bertanya kepada Zoom group chat. Terima kasih. Pelaksanaan tanggal event tanggal 12 Juli 2020 kurang lebihnya sistematisnya seperti ini sistematikanya. Dari sana, terus tidak beres.
Ayo. Sudah, ini kan keluar itu. Wah, taruh dulu, tunggu aja. Terima kasih, sama-sama. Bagi para peserta yang baru bergabung ke dalam grup Zoom ini, link soal bahasa Inggris sudah dapat diakses melalui grup WA mata pelajaran bahasa Inggris dengan memasukkan password English01 huruf kapital. Soal berisikan 5 soal secara global, karena ini hanya sebagai simulasi. Setelah peserta selesai mengerjakan soal, silakan mengklik tombol kirim. Maka jawaban para peserta otomatis akan terekap pada pihak admin kami. Hasil dari simulasi ini tidak akan mempengaruhi hasil event 12 Juli 2020. Para peserta apabila sudah mengerjakan, diperbolehkan untuk meninggalkan grup Zoom ini. Kak, saya belum masuk grup WA-nya. Atas nama siapa ya? Kak, Pak Bidjana. Nama? Pak Bidjana. Yelena Ari Tonang. Atas nama siapa ibu anaknya? Kita geser-geser nanti. Geser-geser nanti. Cek. Audio para peserta saya matikan agar tidak mengganggu para peserta yang lain. Bagi para peserta yang baru bergabung di dalam grup Zoom ini, link soal mata pelajaran bahasa Inggris sudah dapat diakses melalui grup WA mata pelajaran bahasa Inggris dengan memasukkan kode atau password English01. Lalu para peserta mengerjakan 5 soal secara global. Tidak ada level 1, 2, 3, atau 4 karena hanya sebagai simulasi. Apabila para peserta sudah mengerjakan soal, silakan mengklik tombol kirim. Maka otomatis jawaban peserta akan terkirim kepada pihak admin kami. Apabila sudah mengirim jawabannya, para peserta diperbolehkan untuk meninggalkan grup Zoom ini. Hasil dari simulasi ini tidak akan mempengaruhi hasil pada tanggal 12 Juli 2020. Baik, sekian simulasi dari kami pihak penyelenggara. Apabila ada kurang jelas, kurang paham, silakan menghubungi admin masing-masing grup mata pelajaran.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk sistemnya event 12 Juli kurang lebihnya seperti ini yang dilakukan simulasi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.